Saya memang tidak dapat terima keadaan hakikat yang tangan saya sudah tidak macam seperti dulu. Dengan ketiadaan kerja daripada situ, saya pun coba mulakan hidup baru dengan mulakan perniagaan percetakan. Saya pun daftarlah dengan E Usahawan. Pendapatan saya pun meningkat sampai ke 3.000. Dan kepada rakan-rakan OKU, walaupun kita ni orang berlainan upaya, jangan ada rasa malu sebab peluang ni ada di mana-mana saja. Cakap, kita perlu ada kesungguhan dan keyakinan untuk berjaya lah.